Jumpa lagi bersama kita di Wisata Berdua. Hari ini kita udah berada di mana, Nay? Di Kota Tua. Kota Tua. Jadi Kota Tua merupakan salah satu wisata yang ada di Jakarta Barat juga ya, Nay ya. Jadi hari ini kita akan eksplor Kota Tua. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut berkaitan Kota Tua, tetap pantengin di mana, Nay? Wisata Berdua selalu di hati. Ayo kita mau ke Kota. Jadi sepanjang jalan ini banyak para pedagang ya, Nay ya. Jadi kita akan masuk melalui pintu yang mana? Yang penting bisa masuk aja. Bisa masuk. Jadi begini merupakan jalan ketika kita mau menuju Kota Tua. Kebetulan parkirnya cukup jauh ketika kita mau masuk ke Kota Tua. Akhirnya kita udah bisa masuk ya, setelah ada pemeriksaan. Jadi teman-teman ketika harus masuk ke Kota Tua harus ngapain, Nay? Harus tunjukin tanda bukti bahwa kita udah vaksin. Vaksin 1, vaksin 2 ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini sekarang kita udah masuk ke area mana, Nay? Kota Tua. Terus ada apa lagi kah? Ini patung ini akan diem terus ya, Naya? Diem. Oh iya. Lanjut, ada apa lagi kita di depan? Jadi selama masa pandemi untuk saat ini masih tetap ramai ya, Nay ya? Ramai sekali, ini kan pernah nggak ramai lah ya. Kita udah berada di area tengah dari Kota Tua. Jadi rencana hari ini kita mau berkunjung ke beberapa museum yang berada di area Kota Tua. Tapi menurut informasi terbaru, selama musim pandemi ini area museumnya tutup lebih awal, Nay. Jadi di jam 3 sudah tutup. Jadi maka dari itu kita nggak bisa masuk ke area museum. Ini bisa ganti? Bisa. Kita mau coba naik sepeda. Berkeliling pakai sepeda. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ria di Kota Tua bisa menggunakan sepeda. Di mana biaya sewanya berapa? Rp20.000 per 30 menit. Kamu mau yang putih atau warna apa sepedanya? Nah, warna pink boleh, putih juga boleh. Jadi teman-teman sambil bisa menikmati Kota Tua, kita bisa berkeliling menggunakan sepeda seperti itu. Nah, sepedanya seperti apa? Sepedanya seperti ini. Jadi sekarang kita berada di sini. Dan kalau di depannya itu adalah dan di sana ada apa, Nay? Ada museum seni dan keramik. Jadi sudah tutup ya. Betul. Jadi kita nggak bisa ke sana kayak gitu. Dan kalau di sana ada kantor pos juga. Terus di situ ada apa lagi? Ada gedung Jasindo dan beberapa Cafe Batavia. Di sebelah sana ada museum wayang. Oke, kita lanjut ya, Nay ya. Lanjut dulu ya. Ayo kita lanjut di sini. Kota Tua. Ini udah selesai makan ya. Hari ini makan apa? Makan ayam. Di sini kita mau ke mana? Mau lanjut masuk Kota Tua. Tapi aku masih
Naik duluan aja. Ya, udah selesai teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita mau lanjut ya. Kita eksplor Kota Tua bareng-bareng sama Nay. Oke. Bye-bye. Hari ini kita lagi ada pertunjukan musik ya, Nay. Ya. Jadi kalau kita ngelihat bagian sana, Nay. Amin. Kita ngelihat bagian sana sungguh banyak orang gitu, Nay. Nay mau ngelihat musik atau kita mau lanjut? Lanjut ya. Yuk, tapi kita berdua. Kenapa? Nyumbang lagu boleh? Enggak boleh, suara nenek kurang bagus. Lanjut aja yuk. Sepeda ontel buat kita keliling ya. Iya, boleh. Ayo. Halo Pak, ini sepedanya berapaan? 20 per setengah jam. 20.000 per 30 menit ya? Iya, boleh. Nay mau pakai ini, warna putih? Cakep kok. Yaudah, Nay mau di depan atau di belakang? Hah? Mau depan atau belakang? Belakang lah. Belakang. Untuk yang laki-lakinya nggak ada topinya Pak? Ada. Oh ada. Boleh dong. Sini Nay. Maya. Sebelumnya kita harus bayar dulu teman-teman. Oh berarti kita harus bayar dulu. Iya, kalau belum bayar nanti tak bawa pulang sepedanya kan. Jadi untuk satu kali penggunaan 20.000 untuk 30 menit ya. Itu orang dua orang. Satu sepeda ngitungnya. Oh, satu sepeda. Terima kasih ya Pak. Topinya yang buat laki ya? Yang mana? Orang bayi itu gak mau itu di hari. Maaf ya. Oke. Ya Allah ininya kesiniin. Oh iya. Ini kan? Nani Belanda, abang Belanda. Tapi hitam. Kamu kayak orang Jepang. Belanda. Udah, sekarang Nani mau ke depan. Boleh. Bisa tak? Kamu di depan, aku di belakang. Oh. Yaudah, Mas pengen tahu ini bisa nggak ngendarainnya? Hati-hati ya tuh nih. Hati-hati. Hop, ganti Mas aja yang bawa ya. Udah? Ya, Mas aja yang bawa ya. Ya. Nah, ya udah ready? Ready dong. Ready, udah ready kita mulai untuk bersepeda keliling Kota Tua. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang Nay yang pegang ya. Mas-mas Belanda. Sini. Ayo, Mas. Jadi ini pengalaman kita untuk pertama kali ya, Nay ya. Iya. Naik sepeda. Mas bisa goyesin enggak sih? Bisa. Aku berat enggak? Lumayan. Kenapa berat dosanya kali? Jadi bagi teman-teman sudah kayak Nini Noni Belanda. Jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke Kota Tua, ya ada salahnya ya nih kalau kita iya. Kota Tua pakai sepeda. Setengah jam 20.000 loh untuk pakai sepeda murah, lumayan lainnya terjangkau, ya kan? Iya Mas, awas nabrak. Jadi tunjukin Nay, sana ada apa ya Nay? Di sana ada gedung apa ya namanya ini? Gedung. Punya gedung perkumpulan, orang pada ngumpul di situ, jadi kami bilang gedung perkumpulan. Ayo Mas, yes Mas, sampai ke tujuan. Jadi untuk hari ini mungkin wisata kita hanya di Kota Tua ya? Betul. Karena kenapa? Karena capek. Di mana-mana, aku tuh seorang bidadari. Awas aku. Jadi ini mas apa namanya? Mas Belandanya mau lihat pergelaran musik. Jadi kalau di Kota Tua itu naik, mau ke kanan ke kiri kita bisa muncul ke tempat wisata-wisata yang lain. Atau yang di sebelah kanan situ, ya, betul. Ada yang namanya museum apa? Museum seni rupa. Bisa capek.
seru loh. Bisa naik konsep, ada noni Belanda, terus ada patung-patung pahlawan-pahlawan ya. Halo. Ayo. Boleh kenalan? Boleh. Boleh. Aku lagi kenalan teman-teman sama Mas Belanda. Jadi aku mau ikut naik sepedanya dia. Bukan mau naik, kita mau ngembaliin sepeda. Udah 30 menit aku naik. Udah 30 menit. Katanya harus ngembaliin sepeda. Ayo kita jalan kaki aja. Biarin Mas Belanda biar belajar naik sepeda. Jadi aku jalan kaki aja. Gimana? Seneng gak? Seneng dong. Enak. Mau kemana kita naik? Boleh spot foto dong. Spot foto ya? Banyak. Boleh. Spot foto nonton ini Belanda. Aha. Kayak gimana? Woi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau foto bisa join ke sini kali ya, Nay. Iya, ada bapak terbang. Oh, ya udah, yuk kita lanjut yuk. Yuk. Satu, dua, tiga. Noni Belanda. Noni Belanda. Kalau aku? Nggak tahu noni mana. Ini ada noni Jepang, Jepang, Tionghoa, apa namanya? Ada noni Tionghoa. Ini masih ada lagi di sini kelihatannya. Nah, nggak mau foto sama mereka kan? Enggak. Ya udah kalau enggak kita cuma lihat doang aja ya. Oke ya. Kita udah ada memperkenalkan ya. Boleh. Ini ada apa lagi nih? Bukan prajurit. Oh, prajurit. Tapi mana prajuritnya? Enggak ada ya. Ini juga ada manusia emas. Mungkin perjalanan kita hari ini cukup, Nay? Cukup. Kita terakhir di sini. Terakhir kita berada di sini ya, ada berarti? Ada noni-noni. Noni-noni. Oh, ini R.A. Kartini. Ternyata, oh, tuh, di bawahnya ada tulisannya. Oke. Boleh, Bu. Nanti aja ya. Ya udah kalau gitu, kita udahin perjalanan kita hari ini di Kota Tua. Sampai ketemu lagi di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Di mana, Nay? Selanjutnya di? Wisata berdua.